الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين. وبليه قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. An Anas dan dari Anas radhiyallahu anhu qala berkata ya Anas bin Malik ya, di antara seorang khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi memang begitu, orang yang selalu melayani, yang selalu khidmat sama guru, biasanya dia itu banyak meriwayati, banyak meriwayati gurunya, orang yang selalu khidmat kepada gurunya. Nah ini beliau Anas bin Malik, banyak riwayatnya. Jadi dengan sebab itu berkah, dapat berkah dari Nabi, namanya selalu disebut sampai saat ini. Orang pun begitu, selalu disebut kalau dia dekat kepada ya. Orang yang dekat kepada Allah, dia nanti akan selalu disebut. Dekat kepada gurunya, nanti dia selalu disebut. Iza aradallahu bi'abdi, apabila Allah Ta'ala menghendaki dengan hambanya al-khaira, kebaikan. Allah kepengen, Allah pengen berikan, dia pengen jadikan Allah dia itu al-khair, orang yang baik. Allah menginginkan orang ini baik. Ajjala la'ul uqubata fi dunya, maka Allah Ta'ala segerakan untuknya. Allah segerakan untuknya uqubata, hukuman fi dunya, di dunia. Jadi balasan perbuatan dosanya dilangsung dibalas di dunia. Dengan apa umpama? Dengan bala pada dirinya umpama, sakit dia, atau mati temannya, atau ludes hartanya, susah dia umpama. Padahal rajin ibadahnya, tapi kok susah, penyakit ada aja, lah rajin ibadahnya. Itu Allah menginginkan kebaikan kepadanya, disakitin dia, supaya apa? Ya, bisa dosanya banyak diampuni dosanya. Allah menginginkan kebaikan. Kadang bersalahan dengan sangkaan kita. Orang kesian banget ya, sakit mulu ya, karangan begitu banget ya. Padahal Allah lagi menghendaki kebaikan buat dia. Karena dengan begitu Allah ampunkan dosa-dosanya. Kalau ada orang berbuat jahat tapi sehat terus, ini yang bahaya. Nanti kita lihat sini. Wa iza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah Ta'ala menghendaki dengan hamba-Nya akan keburukan, amsaka 'anhu bi dzambihi, maka Allah Ta'ala menahan darinya dengan dosanya. Ya. Hatta yuwafiya, maksudnya Allah biarkan itu berbuat dosa. Allah biarkan, Allah tahan, Allah biarin. Hatta yuwafiya. Ya. Sehingga ia penuhi dengannya yaumul kiamat, sampai hari kiamat. Allah penuhi dengan siksaannya sampai hari kiamat. Kan ada yang begitu, ini orang berbuat jahat hidup, terus sehat, terus duitnya banyak, terus nggak ada kena musibah, panjang umurnya,
lama banget nih orang. Ya bahasa kita, ngapa-ngapa kayak dia gitu. Gak apa-ngapa, sehat aja. Makan makin kaya. Nah sembahyang kagak, jahat banget. Mulutnya judes banget. Rupanya orang ini sengaja oleh Allah dibiarkan saja. Biar apa? Biar Allah penuhin siksanya nanti di hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh karena itu pelajaran buat kita, banyak-banyak kita istighfar, banyak-banyak kita bertaubat. Takut kita punya dosa, gak sadar kalau kita punya dosa banyak. Gak sadar kalau kita punya kesalahan banyak yang gak sempat kita bertobat kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Makanya kalau kita habis sholat, ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Ingatin kita punya dosa, lalu kita taubatin. Allazi la ilaha illallah wa qaimu atubu ilaihi. Kita minta ampun sama Allah, kita bertaubat kepada Allah 5 waktu. Disaring supaya apa? Supaya Allah ampunin kita. Ya, semalam kita berbuat dosa, subuh kita istighfar, salat. Ya. Yang gede-gede, dosa yang gede kita istighfar dan kita bertaubat. Hilang. Habis subuh berbuat lagi dosa, zuhur kita istighfar, kita bertobat, hilang lagi. Asar begitu lagi, hilang lagi. Ya. Selalu kita begitu. Biar apa? Biar hilang dosa kita. Kalau nggak begitu, takutnya kelupa. Lihat kita begitu, suka lupa kita. Ya. Ditugasin kita sesuatu, nih bungkus dah, nggak dibungkus-bungkus. Nggak jualin, kagak dijual-jual. Akhirnya apa? Kelupaan. Jangan sampai begitu. Ini artinya apa hikmahnya di sini? Hadis ini diantaranya adalah, ya, apabila kita ditimpa musibah, padahal kita udah rajin sholat, rajin puasa. Ya, kita berhusnuzonlah kepada Allah, baik sangka bahwasanya Allah, ya, ingin memberikan kita ampunan dosa. Allah ingin tempatkan kita di tempat yang mulia. Dan senantiasa kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Ya, biar apa? Biar Allah ampunin dosa kita. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'izamal jazaa'i ma'a 'izamil bala'i." Sesungguhnya besarnya balasan bergantung, ya, besarnya bala. Jadi sesungguhnya besarnya balasan bersama besarnya bala. Jadi kalau ada orang, ya, ada orang balasannya masya Allah luar biasa, pahalanya gede banget, hasilnya masya Allah, yakin dia dulu perjuangannya berat, perjuangannya berat, capek lelah sampai nangis, mandi air mata, mandi keringat, peras tenaga. Karena Nabi mengatakan ini, inna izamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan itu bersama besarnya bala. Jadi semakin besar bala yang kita dapati, umpama yang mudah-mudahan sih ya Allah, ya, kasih kita sesuatu yang kita mampu, ya, amin. Tapi yakin Allah pasti begitu. Jadi apabila ada suatu bala sama kita, sabarlah.
pasti nanti akan kita dapati sesuatu yang baik. Kita ngaji nih sakit-sakit sampai kita sakit ya Allah, susah banget ya Allah, tapi kita tetap enggak melakukan keharaman, enggak mau kita curi punya orang, enggak mau kita tipu orang, enggak mau kita menjalani peraturan walaupun sakit, capek, lelah, kita enggak mau ya menyimpang daripada peraturan yang ada ya, kita selalu patuh. Berat, saya yakin orang ini bakal sukses ya. Walaupun gurunya enggak tahu, sekalipun gurunya enggak tahu, karena Allah Maha tahu. Tapi kalau orang yang enak aja, yang senang terus ini, disuruh ini, disuruh itu, mindik-mindik dia, mindik-mindik ngumpet, hilang. Kemana tuh? Hilang. Ini enggak akan jadi seperti yang itu. Ya walaupun semua takdir Allah, tapi Allah enggak bakalan mengingkari janji. Artinya Allah itu akan membalas seseorang sesuai dengan bala, ma'izu mila'i bala, serta besarnya bala. Jadi inna izomal jaza, sesungguhnya besarnya balasan bergantung kepada besarnya bala. Kamu ngaji capek, ini yang pulang pergi patuh, pulang pergi, pulang pergi ngaji walaupun capek, nanti Allah balas. Sampai masuk angin, kadang jatuh di jalanan, saking capeknya. Dulu saya masih ngaji begitu, dulu pengalaman banget. Saya namanya jatuh di jalanan itu, naik motor jatuh di jalanan, sering, bukan 1, 2, 3 kali, bukan, banyak. Mungkin capek kali, lelah, jatuh. Di Dan Mogot aja berapa kali itu, Dan Mogot, jalanan yang banyak mobil itu. Masya Allah. Yang kayak di jalan tol, nggak bisa kita, di Dan Mogot itu pelan, nggak bisa. Kita harus kencang terus, Dan Mogot. Begitu naik motornya Pak, kalau ngaji itu begitu, capek. Apa aja kehidupan kita berjalan di jalan Allah penuh dengan lika-liku, rintangan, semakin berat, semakin lelah, nanti semakin besar yang Allah akan berikan sesuatu yang mulia, pasti itu, yakin, saya yakin-yakinnya. Ini yang diam aja, dia diam aja, nanti satu saat kita lihat dia yang maju. Walaupun dia umpama dia enggak kuliah, enggak apa, enggak, tapi dia benar jauhin maksiat, capek, lelah, nanti Allah kasih. Sekalipun orang yang begitu, apalagi dia belajar juga, ada titelnya, lalu dia seperti itu, nanti Allah akan kasih. Ini janji Allah. Inna iz, lewat lisan nabinya, inna izomal jaza ma izomil bala, sesungguhnya besarnya balasan bergantung, itu bersama maksudnya begitu, nanti bergantung kepada besarnya bala. Ini sesungguhnya besarnya jaza, besarnya balasan bersama besarnya bala. Jadi kalau ada orang besar banget balanya, capek, lelah, letih, nanti Allah kasih dia balasan yang wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalaum, dan sesungguhnya Allah ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah bala mereka. Faman radiya lahu falahu ridha, faman radiya falahu ridha, maka siapa saja yang ridha maka baginya mendapati ridha Allah. Waman sakhita falahu sakhtu, sakhtu, dan siapa saja yang marah maka baginya mendapati marahnya Allah.
Jadi ketika kita ditimpa musibah, ya Allah, kita terima aja lah sama Allah. Ya. Yakin kita bisa, yakin kita bisa. Ini terus terang kalau saya kalau ngomong begini, saya ngomong gini takut juga saya. Takut dan Allah kasih, ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita, ya, ujian yang kita mampu, ya, yang kita yakin kita mampu. Amin ya Allah. Kita dalam selalu bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dituntun kita, dibimbing kita, direwang kita dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan.